Pelakon senior, Jasmine Hamid meminta jasa baik semua pihak mendoakan kesihatan menantunya, Fiza Fizri yang kini difahamkan sedang dirawat di hospital. Menurut Jasmine, menantunya dilaporkan mengalami komplikasi pada paru-parunya, tolong ihsan awak berdoa kepada Allah untuk menantu saya Fiza yang dalam wad bersalin akibat komplikasi pada paru-parunya agar cepat sembuh, tulisnya. Berita tersebut dikongsikan oleh pelakon drama 7 Hari Mencintaiku 3 itu berikutan entry terbaru di laman Instagram. Dalam pada itu, Jasmine turut berharap keadaan menantu dan kandungannya sentiasa berada dalam keadaan baik. Semoga Allah cepat sembuh dan menjaga kesihatan menantu dan bayi dalam kandungan. Terima kasih atas doa anda. Mohon Allah berikan kami kekuatan sekeluarga untuk menempuh ujiannya. Allah Maha Baik, kongsinya lagi. Melihat ruangan komen, rata-rata netizen dan rakan selebriti berkongsi rasa prihatin selain memberi kata-kata semangat kepada Jasmine dan seluruh ahli keluarganya. Sebelum ini, Fiezar merupakan isteri kepada anak angkat Jasmine, Lukman Hakim. Lukman dan Fiezar telah mendirikan rumah tangga pada Oktober 2020.